Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau unbox sesuatu. Barangnya itu adalah ini. Ini sebuah seluler yang bentuknya mini. Oke, langsung saja kita buka. Dalam paket ini apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama ada kabel USB. Kemudian yang kedua ada buku manual. Kemudian yang ketiga ini unitnya dengan tombol yang sangat mini dan display yang juga sangat kecil. Dan di bagian belakang ada speaker. Bagian atas ada lubang charger. Di bagian belakang kosong, cuma ada ini tempat membuka back covernya. Dan ini satu lagi ada tempat gantungan. Jadi Miniphone ini sudah diluncurkan sejak tahun 2018 ya. Dia menggunakan dual SIM, satu slot micro SD dengan display 0,6 inch. Kita akan coba pasang dan hidupkan. Kita buka dulu segelnya. Di sini ada phone box. Ini wajib ya. Ada pesannya, wajib juga. Call send ya, daftar panggilannya. Kemudian multimedia, Bluetooth, extras, extras ini saya tidak mengerti apa, mungkin extra phone box, dan setting. Jadi ini saya sudah siapkan satu buah memori. Kita akan coba pasang ke handphonenya, apakah dia bisa benar-benar bisa membaca atau tidak. Kita matikan dulu. Jadi slot memorinya itu ada di atas. Kita masukkan aja. Tekan sampai mentok ya. Ya, suaranya sangat kecil. Dan di sini saya tidak menemukan ada tombol untuk menambah volume. Kita coba dekatkan ke mic ya. Sudah saya coba-coba semua tombol di sini, dan yang berfungsi sebagai pause itu angka 5. Kita bisa pause dan play, dia di angka 5, tapi tetap saja saya tidak menemukan tombol volume up and down nya ya. Oke kawan, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ponsel mini ini. Jadi kalau menurut saya, ponsel mini ini cocok buat dibikin sebagai gantungan kunci ya. Bagi kalian yang suka lupa menyimpan kunci, nah ini bisa dimanfaatkan sebagai gantungannya, gantungan kunci. Karena ukurannya itu sangat mini, kecil sekali. Ini ukurannya kalau saya ukur dengan detail 6,8. Kemudian lebarnya 2,8. Dan ketebalannya ada di 1,2 cm. Sangat mini sekali. Ini kalau saya bandingkan, ini saya punya korek api ini. Ini kalian bisa bayangkan.
dan tebalnya juga iya hampir sama ya, hampir sama seperti korek api. Jadi ponsel ini sangat cocok untuk digunakan sebagai gantungan kunci. Jadi kalau lupa naruh di mana, kalian bisa miss call. Harganya itu sekitar 250.000. Dan ongkirnya sekitar 50.000. Ya anggap saja 300.000 ya. Oke cuy, sampai sini aja. Lebih dan kurangnya dengan penjelasan minifon ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.